Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua yang non muslim juga. Gue baru aja mencuri surat yang sedang dikirim. Gue menyebutnya mailing. Online shop, online shop, online shop. Gue biasa melakukan hal itu ketika temen gue lagi chattingan di Facebook. Online shop, iya lep. Gue kecewa banget sama situs Amazon, gue beli ikan cupang yang datang tiran hak. Amazon. <laughs> Amazon. Uh, dunia digital, dunia digital, dunia digital. Dunia digital ini gue banget gitu, gue kan IT. IT identik dengan laptop. Nah rata-rata gue suka kesel banget sama temen yang gak tahu jenis-jenis Windows gitu. Ini adalah salah satunya. Ini adalah Windows 10. Ini Windows XP, ini Windows Mini, <laughs> Windows Mini, Windows. ini Mininya kecil emang sengaja emang Mini. Mini udah pakai Mini. Di laptop biasanya itu ada yang namanya hardware, hardware termasuk keyboard. Di keyboard ini banyak banget tombol-tombol dan fungsinya beda-beda. Tombol ini fungsinya untuk memperbesar huruf. Ya. Selain memperbesar huruf, tombol ini juga untuk kalau ngejok nggak lucu pakai pakai tombol ini. <laughs> Oke, <Okay>, shift. Oke. <laughs> Oke, <Okay, shift. laughs> <Okay, shift. laughs> Nah, ini bukan tombol ini opik. <laughs> tombol hati. <laughs> Waduh. Ini bukan tombol ini. Ini selanjutnya <laughs> ini selanjutnya tombol delete. Kok nggak ada? Uh, sorry, ke delete. Ya, <laughs> <laughs> sulap lama-lama. Nah, ini adalah tombol lu kalau lu sering ngetik skripsi pasti ada nih tombol ini. Ini tombol ini paling cepat di antara tombol-tombol yang lain. F1. <laughs> ada tuh di Serpong. <laughs> Bener kan? Bener kan? Next. Nah, ini adalah tombol F4. Ini adanya di ini. Biasanya adanya di Taiwan, ada sinotronnya juga kan. Ya. Pasti Anda mikir Meteor Garden kan? <laughs> Epso kan? Epso orang ini. Epso benar, kalian benar. <laughs> kalian benar. Uh, oke. Okay. Nah, ini ada ini adalah tombol yang Indonesia banget di kala pandemi ini. ...sulit dikontrol. Selanjutnya, nah ini adalah tombol yang Indonesia banget. Karena sulit dikontrol. Ya ini bukan ngulang jokes, ini callback. Soalnya gue pakai control Z. Oh, Mengulang. Buat Selamat malam, gue live. Ini tantangannya adalah, karena lo nggak ada yang nonton... ...yang nilai itu kita bertiga gitu, yang memang udah... ...udah sering menilai orang gitu, jadi memang nggak ada bias sama ketawa orang gitu jadi memang begitu terasa banget kalau yang tipis-tipis berasa banget di uh, sini, Levi Hampir semua gambarnya ketebak gitu. Okay. Itu dari Levi. Tadi kan pada bilang ketebak-ketebak-ketebak kan kalau uh, kalau gua sih berusaha ngasih anjuran gimana caranya supaya nggak ketebak. Solusinya sih salah satunya adalah berhenti menggunakan double meaning karena itu adalah punchline paling lazim yang digunakan komik-komik yang gampang sekali tertebak. Double meaning itu artinya F1 ya F1. Itu kan meaningnya double tapi bendanya sama yang kita lihat. F4 itu F se gitu meaningnya double. Uh, mulai lihat hal lain selain makna ganda itu. Apakah fungsinya yang kita telah ah, sehingga kita pancelainnya larinya ke fungsi yang beda. Atau kita bisa main di komparasi. Kalau F1 bisa ngapain, lo belokinnya ke yang fungsi yang beda banget gitu misalnya atau ke hiperbola dilebihkan memakai F1 itu fungsinya apa lo lebihkan lagi gitu misalnya. Jadi ada banyak jurus lain selain double meaning. Double meaning itu celakanya yang paling murah gitu. Yang yang orang tuh paling gampang tebak. Itu aja kalau punya bahan lain coba dilihat kira-kira banyak nggak yang mining double meaning lagi gitu. Kan mungkin lo udah nyiapin juga kali ya.